misalnya hayya 'alas salaah. Itu kan sudah lebih dari 3 alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Teman-teman semuanya, azan fungsinya adalah menandakan waktu salat telah masuk, sekaligus untuk memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, azan yang dikumandangkan oleh muazzin tidak terlepas dari ilmu tajwid. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan tajwid dari rangkaian kalimat-kalimat azan. Simak dengan baik. Pertama, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kesalahan yang sering terjadi ketika muadzin membaca lafaz Allahu Akbar adalah huruf kaf yang sukun tidak dibunyikan sifat hamasnya, yaitu ak. Ak. Ada nafas yang keluar dari makhraj huruf kaf itu. Ak. Ak. Begitu ya. Simak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi ada bunyi hamasnya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang ragu bacanya Allahu Akbarullah atau boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mana yang betul? Dua-duanya betul, hanya saja caranya berbeda. Kalau dia kita buat satu nafas, maka mesti disambungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Hu Akbarullah disambungkan. Akan tetapi kalau kita buat dua nafas, maka baru boleh diwakafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Cuman saran kita pribadi sebaiknya disambungkan karena dia kalimat yang terbilang agak pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Simak bagaimana cara membacanya yang betul. Asyhadu an la ilaha di sana terdapat huruf shin, maka bacanya ash, ash. Jangan dibaca as atau aus atau as. Dia adalah huruf shin, ash, 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 begitu ya. Kemudian setelahnya h besar, ash h, ash h, begitu ya. Kemudian ada setelahnya ada ashadu alla. Jangan dibaca anla karena di situ berlaku hukum idgham bila gunnah, nun sukun bertemu dengan lam. Jadi bacanya alla, seolah-olah nunnya hilang. Jadi jangan dibaca anla. Asyhadu alla, gitu ya. Kemudian la-nya dibaca lebih panjang karena la-nya setelahnya bertemu dengan hamzah. Ada bendera biasanya di sana. Asyhadu an la ilaha, begitu. Jangan dibaca asyhadu an la ilaha, salah. Itu yang mesti hati-hati dan itu kesalahan yang sering terjadi ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian ada setelah lafaz
asyhadu alla ilaha illallah ada lafaz lafaz asyhadu anna. Simak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga pada lafaz syin tadi, asyha, asyha, dan keterangannya sama dengan asyhadu alla. Kemudian lafaz anna di sana terdapat nun bertasdid, maka harus dengung. Kemudian Muhammad juga dengung. Jadi di sana ada dua dengung. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, begitu ya. Jadi dua kali dengung dulu. Jangan dibaca cepat saja. Asyhadu anna Muhammadar. Jangan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika lafaz asyhadu anna adalah dua yang dengung tadi. Kemudian lafaz hayya 'alas shalah. Ini kita bahas satu-satu saja ya. Walaupun nanti prakteknya di azan Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga dua kali. Kemudian lafaz yang lain hayya 'alas shalah juga dua kali ya. Cuman yang kita bahas di tajwid ini cukup satu-satu saja. Karena yang kita fokuskan adalah di tajwidnya. Simak. Hayya 'alas shalah. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu huruf pertama, yaitu ha, itu adalah ha pedas atau ha kecil, maka letaknya di tenggorokan bagian tengah. Hamzah ha ain ha, ha tenggorokan bagian tengah, ha terdengar bunyi pedas. Kemudian yang sering salah adalah ketika waqafnya, ketika berhenti, yaitu kan di sana terdapat ta marbutah atau ta ta'nis yang bulat, kemudian ada titik dua di atasnya. Nah, berhentinya kan menjadi ha. Ha apa? Yaitu ha besar. Jangan hayya 'alas shalah. Salah. Yang betulnya apa? Hayya 'alas shalah. Menjadi ha besar. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian panjangnya berapa? Lah itu. Nah, ini yang tidak terikat betul dengan ilmu tajwid seperti di dalam membaca Al-Quran, karena dia bukan ayat ya. Jadi boleh selama nafas kita masih ada panjang, nah boleh lebih dari 3 alif tidak masalah. Misalnya hayya 'alas shalah. Lebih dari 3 alif, bahkan mungkin 2 kali lipat dari 3 alif itu. Itu tidak masalah. Tapi yang pokoknya adalah ilmu tajwid-tajwid dasarnya mesti betul, karena akan merubah makna kalau salah. Kemudian ada lafaz hayya 'alal falah. Nah, sama huruf awalnya yang pertama adalah ha. Hayya 'alal falah. Nah, yang membedakannya adalah waqafnya. Kalau hayya 'alas shalah itu waqafnya menjadi ha besar, hayya 'alas shalah. Tapi kalau hayya 'alal falah itu huruf terakhirnya adalah ha kecil. Nah, ini kesalahan fatal yang sering terjadi. Nah, bagaimana caranya? Hayya 'alal falah. Nah, gitu ya, ada bunyi pedas. Nah, kemudian kembali lagi ada lafaz Allahu Akbar dua kali. Kemudian la ilaha illallah itu sama tajwidnya dengan asyhadu an la ilaha illallah, hanya saja asyhadunya tidak ada. Nah, penting untuk kita pelajari bagaimana cara membaca azan, kalimat-kalimat azan ketika kita mengumandangkan azan. Kenapa begitu? Karena
biasanya azan kan disambungkan melalui mic dan didengar oleh banyak orang. Maka kalau salah-salah tajwidnya akan sangat fatal sekali. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengubah kalimat-kalimat azannya menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kumandangan azan yang kita kumandangkan dapat menyentuh hati kaum muslimin untuk berangkat menuju masjid melaksanakan ibadah salat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.